Duhai kekasih, sebutlah namaku menjelang tidurmu. Teh, tahu gak? Kalau ingat lagu Selamat Malam itu ya, itu yang membuat saya, lagu itu yang membuat inspirasi buat saya bagaimana caranya biar saya bisa seperti Evi Tamala zaman itu. Maafkan aku sayangku, bukan maksudku menyakitimu, mengkhianatimu. Justru saya ingin sekali merasakan seperti Iis Dahlia yang telah berhasil berkolaborasi bersama sebuah band papan atas ungu. Yang ngomong-ngomong tadi, yang kan dapat penghargaan AMI tadi. Oh iya, tadi saya ada di belakang dipanggil-panggil, gak ada yang manggil saya. Terima kasih AMI. Sukses ya. Dan terima kasih juga buat semuanya, berkat Anda semua saya bisa menang. Tadi jadi apa ya? Cewek tercantik enggak ya? Cewek tercantik dan artis penyanyi solo dangdut terbaik untuk tahun ini. Teh, selamat sekali lagi terima ya. Terima kasih. Tapi saya ada di kita Teh, kita ada di sini ini untuk membacakan kategori artis solo atau duo dan atau grup dangdut kontemporer terbaik. Dan nominasinya adalah Benigno, lagu Gadis Melayu, album Bintang Dangdut Muda. Kalau ketawa bibir melembut basah, gayane gokil abis. Dewi Kirana, lagu Gokil Abis, album Gokil Abis. Tapi sayang pinter ngipu, garing langsung nyawur. Dian Damara, lagu Menunggu, album Dian Damara. Irma Darmawangsa, lagu Tuan Takut, album Tuan Takut. Ria Amelia, lagu Oh Bulan, album Dangdut. Uut Permatasari, lagu Selalu, album Seleksi Terbaik. Kategori artis solo, duo, grup dangdut kontemporer terbaik adalah jeng jeng jeng, siapa ya? Uut Permatasari, lagu Selalu, album Seleksi Terbaik. Kepada Uut, selamat untuk Uut Permatasari. Atas nama Uut, saya ucapkan terima kasih kepada AMI, RCTI, dan seluruh fans. Berhubung Uut ini hari ada pertunjukan di luar kota, jadi mohon maaf sebesar-besarnya untuk tidak dapat menerima award sini. Sekian.